Gambarnya nggak ada, Man. Iya, gambarnya nggak ada, Man. Kenapa? Gambarnya nggak ada. Gambarnya nggak ada. Mm-mm. Begitu. Ya udah, bentar ya. Remind me once again just who I am because I. Gambarnya kepotong, Wan. Bisa ya? Burem, Man. Burem gambar ini. Hah? Gambarnya kepotong. Kok bisa kepotong ya? Iya kok kepotong. Potong ya. Coba deh, kali ini harusnya nggak mungkin kepotong, teman-teman ya. Remind me once again just who I am because I need to know. Kita kasih plus luar biasa teman-teman ya kepada Ibu Yeni Liana teman-teman, kita kasih plus dong. Mantap ya. Nah, ini pembicara kita MBIT teman-teman ya, Million Dollar Income Team teman-teman. Buat teman-teman yang belum tahu Million Dollar Income Team adalah
beliau memiliki income di atas 1 miliar per tahun dari Allianz, teman-teman. Nah, teman-teman, kita tunggu apa lagi? Kita dengarkan sharing dari Ibu Yeni Liana. Ya, kita kasih plus, teman-teman, ya. Ibu Yeni udah bisa share screen sekarang, ya. Thank you, Pak Norman. Hai, teman-teman semua. Hai. Hai. Aku coba sharing ya pengalaman hidup aku gitu. Jadi sekali lagi seperti pembicara-pembicara lainnya juga tidak bermaksud untuk ngajarin, tapi semoga apa yang aku alamin sampai dengan detik saat ini aku bisa berdiri, bisa tampil seperti ini, itu berkat kasih dan karunia Tuhan buat saya. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi bagian memberkati teman-teman semua. Saya mau mencoba share screen mengenai perjalanan hidup aku ya. Aku coba. Oke. Nah, teman-teman. Nah, teman-teman, saya mulai dari banyak fase. Dari saya multi level, dari saya menjadi seorang bangsawan, sebangsanya karyawan, terus pernah juga menjadi pengusaha gitu, sampai dengan berlabuh di asuransi gitu. Jadi kali ini saya me-remind diri saya bermetamorfosis gitu. Kenapa saya mau dan bisa bermetamorfosis sampai dengan sekarang di dunia asuransi dan balik lagi ke asuransi. Kayaknya metamorfosis terakhir kayak. Nah, salah satunya saya ditempa seperti video ini. Kita saksikan dulu ya. Nggak keluar sih videonya, Ci. Ci. Ci, videonya nggak keluar, Ci. Eh? Videonya nggak keluar. Nggak keluar? Iya. Yeah. Sorry, apa kenapa, Man? Videonya nggak keluar. Videonya nggak keluar? Oke, aku stop screenshot. Coba aku ulang ya. Nggak keluar ya, teman-teman ya. Coba. Udah keluar belum? Udah keluar belum, Man? Belum, belum kelihatan. Belum. Masih juga lagi. Ya? Kayaknya PowerPoint-nya di apa show-nya di close dulu deh, Ci. Apanya? PowerPoint-nya itu kan lagi slide show kan? Di close dulu. Oh, gitu ya. Oh. Oke. Jadi dia nggak bisa otomatis dong ya. Iya, kalau mau yang share desktop-nya jadi satu layar. Itu kan Cici cuma share yang PowerPoint-nya aja. Oh, dia nggak bisa connect ya berarti ya. Iya, nggak kelihatan. Jadi pause kalau keluar dari PowerPoint. Oh, oke. Thank you. Coba.
Sekarang bisa nggak? Sekarang bisa nggak? Nggak ada sih, belum ada sama sekali. Belum ada ya? Huh? Oh my God. Oke, screen share lagi. Ini kelihatan nggak aku? Buka-buka kelihatan nggak? Ya, itu kelihatan, Ci. Oke, ini kelihatan ya? Oke. Ya. Thank you. Kelihatan ya? Iya, kelihatan. Sip. Thank you. Videonya masih belum ada, Ci. Sekali lagi tersalip ya pada waktu tikungan. Mana mak apa yang disalip pak? Gak ada gambarnya. Gak ada gambar. Ada gambarnya Ci. Hah? Tadi bukan. Gak ada gambarnya. Aduh. Tadi bilang udah ada siapa tadi? Oke. Okay. Iya di kelihatannya folder-folder doang Ci, tapi pas di play nggak ada. Oh pas di play nggak ada. Oh my God. Sekarang ini lu dual screen nih, Mak. Lu screen-nya pindahin deh. Screen-nya apanya? Ini pasti lu layarnya dual screen. Jadi screen-nya yang aktif yang lu enggak capture. Enggak, ini oh, ini cuma satu. Diserin. Ini diserin laptop. Layarnya ke yang folder. Enggak, ini pakai laptop. Ini laptop. Sih. Laptop. Kok enggak muncul sih? Sekarang aku coba lagi ya. Oke. Okay. Thank you, Lucky. Kelihatan enggak, Ki? Belum. Aduh. Belum. Folder. Nah, ini nih, benar. Tapi kotak-kotak. Kotak itu dong. Coba di play, Mak. Ini stop share lu. Kemarin juga sama nih, Kak Amma, di waktu jadi di tempat Kobang-bang gini juga nih. Oh. Oke. Okay. Okay. Aku coba lagi ya. Aku jadi grogi nih. Oke. Okay. Udah bisa belum, Ki? Belum muncul. Aduh. Share belum di-share, Mak. Oh, belum di-share. Oh iya, aku tadi stop. Sekarang aku share lagi. Oke, okay, aku matiin, aku share screen ulang. Oke. Okay. Terus folder. Belum share, Mak. Masih Hah? Belum muncul. Belum muncul. Ini screen belum. Share screen. File. Oh my God. Oh, aku tahu. Mana ya? Sorry ya teman-teman ya, maaf ya. Maaf. Aduh. Ini gimana ya? Oke. Okay. Screen share. Oke. Okay. Ini kan di sini. Kalau ini kelihatan enggak? Kalau materi bentar, ini lagi muter nih. Materi ini kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan materi ini kelihatan ya? Kelihatan. Kalau aku pas klik gini kelihatan nggak Ki? Kelihatan metamorfosis kesuksesan. Videonya nggak kelihatan. Muncul. Videonya nggak kelihatan. Juga. Video belum. Nah, aduh. Belum. Ini lagi gelap. Ini gelap. Iya. Gimana ya? Aduh. Caranya. New screen. Aduh.
Ke manual aja deh ya. Ini tutup dulu. Ini masih metamorfosisnya kelihatan? Ini kelihatan. Kelihatan. Oke. Okay. Kelihatan. Oke, aku ambil folder baru. Ini kelihatan nggak? Aku ambil. Nah, ini kelihatan folder baru. Enggak. Hah? Enggak, masih PowerPoint-nya. Oh, ini please move the windows away from the share application. Ini kelihatan nggak? Cuma kelihatan kotak hitam di atas PowerPoint tadi. Ini sekarang kelihatan nggak videonya? Enggak. Belum, Ci. Harus ulang, Ci, kayaknya share-nya, Ci. Share screen kayaknya, bukan share. Yeah, share screen coba, Ci. Ini malah stop share screen. Ya, stop dulu, betul. Stop dulu, nanti share videonya. Gitu. Udah? Nanti waktu share kan ada pilihan ya, Ci. Ada screen, ada PowerPoint, ada apa. Yang di-share videonya, Mak. Aduh. Gimana ya? Bentar ya. Saya panggil anak saya deh. Bentar. Ini atau aku kirim deh ya. Man, aku kirim Man. Oke, bentar. Oke, aku kirim Norman. Oke. Tolong Man, itu setting yang itu dulu Man. Ci. Ya, udah aku kirim. Ya. Yang dikirim Sunday Punch ya? Bukan. Sunday Punch yang dikirim ini. Bukan. Okay. Depannya sama. Oke, okay, oke, okay. Sorry. Bisa Man? Bisa. Nah, ini muncul nih. Muncul gambarnya Helena yang menang iPad tadi. Bisa nih ya. Minum mana? Minum kamu. Bisa nggak? Nah. Bisa. Kelihatan nggak? Bisa. Iya. Itu cuplikan. Hah? Disalip mobilnya gimana? Aduh. Ya. Ya, teman-teman, itu video itu seperti merema dalam kehidupan saya. Ya, di mana kehidupan itu kan punya liku-liku masing-masing. Nah, begitu juga dengan kehidupan saya. Banyak liku-likunya, tapi
yang saya pelajari adalah di saat kita menghadapi sesuatu yang sulit, disitulah sebenarnya kita ditantang untuk survive. Kita tahu kalau pembalap, justru challenge-nya itu adalah di tikungan. Tapi seorang pembalap, kesempatan untuk menyalip itu rata-rata di tikungan. Jadi kalau teman-teman perhatikan, kebanyakan pembalap itu mereka akan menyalip lawannya di posisi tikungan. Karena di posisi tikungan itulah pembalap itu punya keahlian gitu loh. Nah, di tikungan itulah kita harus survive. Kalau kita di tikungan itu bisa survive, kita akan bisa memenangkan kehidupan kita bisa lebih tough, lebih baik lagi. Gitu. Nah, inilah liku-liku kehidupan saya. Saya mulai bisnis itu atau mulai mencari income itu dari multi-level marketing. Karena papa saya berpulang itu 2 SMA tanpa meninggalkan paper aset atau proteksi income. Sehingga aset real habis buat biaya hidup. Jadi papi itu punya rumah itu cukup dan sangat besar di, kita tinggal di pinggiran Jakarta Barat, ya. Dan papi itu terkenal dari Cengkareng sampai ujung juga papi tahu, terkenal lah nama papi gitu kan ya. Kita punya rumah juga cukup besar, kamar 9, kamar mandi 5, mobil banyak, ya. Usaha maju, nama jaya seperti itu. Tapi habis satu tahun setengah sampai 2 tahun, sampai TV pun, sofa pun kita nggak punya. Dan mami itu sampai ambil ibarat kata barang kerompongan ya, botol aqua, gelas aqua seperti itu. Dan saya harus survive. Dan untungnya papi saya mengajarkan anak-anaknya tuh tidak cengeng. Kita diajarkan menabung, kita mengajarkan disiplin keuangan dan segala macam. Hingga pas papi nggak ada, saya harus putar otak. Bagaimana saya bisa menambah uang jajan saya? Pada waktu saya harus menebus ijazah saya, bagaimana saya harus bisa menebus ijazah saya untuk dapat uang sampingan? Jadi saya sekolah sambil jualan multi-level marketing. Dan apa juga saya jual. Jadi kayak aksesoris, anting, kalung gitu. Jadi memang SMA saya udah suka fashion ya. Dan teman-teman saya suka gitu dan dia suka pesen sama saya. Dan rela membagi waktu. Dan saya jalanin MLM itu overtime sampai malam. Ini mobil BMW tahun 97 ya. Ya, 97. Itu dulu upline saya ini punya mobil gini, cuma warnanya merah. Wah, dulu saya pernah diantar sekali, dan itu merema banget. Merema banget saya diantar pakai mobil ini. Dan dia show up gitu ya, di atas setirnya ada kaca, dibuka gitu, kacanya nyala gitu kan. Wah, itu buat saya merema banget gitu, saya pengen punya mobil ini gitu. Ya, dan sampai sedemikian saya bermimpi itu, rela pulang training itu jam 11 malam dari Grogol. Nyampe rumah saya itu jam 1 malam. Sampai koko saya bilang gini, si Yeni lagi gila BMW. Karena saya melihat profil bapak saya, papi saya tuh, saya pingin sukses kayak papi gitu. Jadi saya rela melepaskan gengsi dari anak terpandang sampai dihina jadi tukang bedak. Jadi satu wilayah itu ya, dari Cengkareng sampai ujung Tangerang Kampung Melayu itu papi, kenal papi gitu kan.
Kalau mau dibilang gengsi ya gengsi. Tapi buat saya harus lepasin gengsi itu. Bahkan saya ke kantor-kantor kecamatan, ke kelurahan, ya tanya ada ibu PKK enggak, mau kenalan sama ibu PKK, minta izin, demo, dan segala macam. Itu saya lewatin. Sampai pulang sekolah, kalau saya lagi cari barang, aksesoris, gini gitu, sampai saya tegur sapa orang di bus, gitu, mau kemana kok, gini gitu. Ya, sampai dia berhasil tuh jadi member saya. Sampai saya prospek waktu itu ke Cilengsi, saya nggak tahu tuh Cilengsi di mana. Terus saya minta bantuan sama upline saya nggak temenin. Akhirnya saya harus jalan sendiri ke Cilengsi, gitu. Untung ya selamat pulang selamat sih. Gitu. Tapi ada harga yang mesti saya bayar. Saya tahu ada harga yang mesti saya bayar untuk saya bisa sukses. Dan ada yang harus saya tanggalkan, yaitu gengsi saya, malu saya, belajar gigi dan tidak cengeng terhadap hidup, itu saya. Bagaimana saya itu termasuk anak yang paling dekat sama papi saya cewek bontot. Saya termasuk dekat sama papi saya. Dan saya di sini belajar untuk tidak cengeng. Saya belajar untuk menjadi orang cewek yang tough dan gigih. Kenapa? Karena buat saya jauh dari papi saya tuh nggak gampang. Dan untuk menerima kenyataan papi nggak ada, semua habis, itu enggak gampang. 3 tahun nangis. Nangis survive. Tapi tahun 97 itu lulus sekolah, saya harus cari titik aman. Karena di multilevel itu kan income-nya enggak pasti. Tapi waktu itu saya harus jalani multilevel karena mau tidak mau, karena saya tidak punya banyak waktu yang banyak karena harus sekolah, konsen sama sekolah. Nah, setelah sekolah selesai, saya memang dapat beasiswa. Tapi beasiswa saya nggak ambil. Ini persis yang Asmi bilang. Asmi kemarin di tempat saya juga sharing begitu ya. Saya dapat beasiswa, tapi saya nggak ambil. Sama, saya tidak mau nyusahin orang tua saya. Saya nggak mau tambah beban lagi. Jadi saya ambil langkah aman, dapat income bulanan, jadi bangsawan, sebangsanya karyawan. Tapi setelah saya jadi karyawan, saya beli polis asuransi supaya tidak menyusahkan orang tua kalau saya sakit. Jadi sebelum tahun 2000 itu, saya udah cari asuransi. Bukan asuransi cari saya cari asuransi. Mantan pacar saya yang ngomong, kamu harus beli asuransi. Minimal kalau kamu sakit, tidak nyusahin orang tua. Benar juga ya. Udah, setiap di mana ada stand asuransi, ya saya samperin, saya datengin, saya minta penawaran yang baik gimana. Ya, sampai saya ketemu yang pada saat zamannya itu ya memang terbaik. Ya. Income pasti, tapi saya menghitung tidak ada kepastian hidup kaya. Jadi, pada waktu semasanya saya jadi bangsawan, saya juga mikir gitu. Enak, nyaman, ada income, tapi kayaknya bukan saya banget gitu. Saya udah menyadari bukan saya banget. Karena saya memang punya visi pengen kaya kayak papi. Punya visi pengen maju survive kayak papi. Papi juga jatuh bangun, tapi dia survive gitu. Dan saya pengen begitu. Saya pengen kaya. Nah, tapi kalau dengan income waktu saya kerja itu, pertama kali dapat income itu 250 ribu. Saya ngitung dengan kenaikan gaji 10-20%. Kapan kayanya? Kapan kebeli mobilnya? Gitu. Kapan kebeli rumahnya? Menurut saya nggak bisa.
Jadi saya mikir, kalau jadi karyawan itu selalu jadi ekor, meskipun kepala dipacu terus untuk berpikir, selalu jadi ekor. Jadi apapun jabatannya, even saya dinaiki jadi manajer, general manager dan segala macam, tetap ekor, bukan kepala. Meskipun kepala kita yang dipakai, tapi kita jadi ekor orang. Jenjang karir bersaing dengan nyamuk, DB. Kenapa saya bilang nyamuk DB? Karena pesaing di dalam karyawan itu adalah orang-orang yang nyari muka. Orang-orang yang nyari muka, yang nyedot darah orang. Dalam arti kata, dia nggak mau tahu urusan lu atau apa. Lu bisa dipecat, dipecat. Gua yang naik, kan gitu. Nah, jadi bangsawan, saya harus mengatur hidup saya alias pintar berhemat. Uang mengatur hidup saya. Jadi, gua dapat uang segini, ya gua harus pintar-pintar gua ngatur duit gua. Berarti kan saya yang diatur sama uang. Bukan saya yang ngatur uang, tapi uang yang ngatur kehidupan saya gitu. Jadi kalau saya mau berangkat tuh dapat, kalau dapat duit saya perintil-perintilin, ini buat bensin, ini buat ini saya perintilin. Sehari saya cabut, sehari saya cabut, sehari saya cabut. Jadi supaya benar-benar nggak meleset. Ya lumayan deh. Saya selama saya jadi bangsawan saya dapat nih motornya satu nih, Supra X. Nyicil. Cicilan belum selesai. Makanya saya waktu jadi bangsawan itu saya punya satu moto yang sampai dengan sekarang saya pakai. Dan saya selalu bicara kepada tim saya. Manfaatin situasi, jangan termanfaatkan situasi. Dalam arti kata, kalau saya kerja terus sama orang, berarti orang memanfaatkan saya. Memanfaatkan situasi saya yang tidak mampu menjadi pembisnis, dimanfaatkan untuk mengembangkan bisnis mereka. Jadi, saya berpikir bagaimana caranya saya memanfaatkan situasi yang ada. Meskipun saya seorang karyawan, bagaimana saya memanfaatkan situasi karyawan ini tetap bisa menjadi income buat saya. Ya udah. Jadi waktu itu saya kerja sampingan, jualan kertas. Jadi ada gudang di sebelah jualan kertas plano besar, saya punya ide. Saya potong-potong-potong, saya jual ke tukang fotokopi-fotokopi. Jadi di sela waktu saya kerja, pulang kerja atau istirahat, saya nganter barang. Kalau nggak nganter barang, saya tawarin barang. Itu saya. Mau nggak mau, suka nggak suka, saya harus bayar harga. Tulis di sini ketik. Sorry guys. Ya. Jen, sorry man. Sorry ya. Gue left dulu nih lagi mau ini. Mau ketemu orang lagi nih. Oke, Tom. Okay, jadi, Tom. Jadi saya harus memanfaatkan situasi yang ada. Jadi selain kertas, saya mikir lagi nih, apalagi nih duit kertas ya dapat tambahan tapi kecil. Jadi karena saya pengen kaya, mikir lagi di kertas bisa diapain? Oh, jadi faktur, kop surat, amplop, ya kan? Bagaimana caranya? Saya cari yang tukang cetak, cetakan kecil. Belajar menghitung bagaimana ongkos caca, bagaimana ongkos potong, bagaimana ongkos cetaknya, bagaimana ongkos nomoratornya, segala macam. Saya belajar. Dan kalau mau untung gede, untuk settingan desain, saya belajar lagi, belajar Corel. Kalau enggak, saya kasih orang, untung saya berkurang. Jadi mau bagaimanapun, bisnis apapun, tetap harus belajar. Tetap harus bayar harga. Itu pun saya harus pakai modal. Modalnya saya harus beli komputer.
Sambilan saat saya jadi bangsawan, saya mencoba bermetamorfosis jadi pembisnis, supplier kertas, cetakan kecil, sampai dengan terakhir cetakan besar. Cetakan besar itu kayak bikin katalog, terus poster, hanging, pokoknya yang berwarna. Itu, dan kalau mau lebih untung lebih gede lagi, ya saya harus belajar desain lagi, gitu. Belajar Photoshop, gitu, bukan cuma sekedar Corel, tapi belajar Photoshop. Terus modal lagi, modal kamera. Kamera aja dulu 4 megapiksel aja udah 4 juta, 5 juta dulu. Ya. Jadi saya foto, desain sampai jadi cetak saya kerjain sendiri. Bahkan angkut barang saya kerjain sendiri. Kadang kalau Sabtu, Minggu libur, ya, saya ambil barang, bawa barang tuh pakai motor yang tadi tuh. Ya sampai munjung ke atas kepala, pengimbek-imbek gitu. Nah itu saya lakukan gitu. Kenapa? Karena mau sukses, saya harus bayar harga. Nah tahun 2000 sampai 2007 saya jadi pembisnis printing. Jadi saya memberanikan diri menjadi kepala meskipun kecil. Karena saya berpikir daripada jadi ekor selamanya. Saya minta resign sampai 4 kali, enggak disetujui sama manajer, general manager saya. Kenapa? Karena dia tahu gimana kinerja saya. Saya orang yang kerja, kalau kerja totalitas. Ya, saya pegang dulu Matahari Nasional, tagihan Matahari Nasional. Bagaimana saya harus bisa merekap, bagaimana saya harus bikin program sederhana di Excel gitu, dan saya kalau masukin data tuh memang benar-benar harus actual gitu ya, bukan harus actual banget gitu. Saya orangnya teliti. Jadi padahal saya cuma lulusan SMA, di situ aja saya bisa buktiin bahwa saya bisa. Padahal dulu saya pernah dikecilin sama teman saya tuh, lu anak SMA bisa apa sih katanya. Padahal dia SMEA. Emang SMEA kan lebih ke akunting kan. Saya SMA, tapi saya bisa tuh. Disayang sama bos. Terus bos naikin saya, sampai bos bilang, Riana, gaji kamu jangan bilang-bilang yang lain ya. Kamu tuh naik lebih daripada yang lain. Benar, saya dinaikin 40%-an lebih. Tapi sekarang saya mikir, kata Kodeni, kalau 20% aja harus simpen tuh. Foto bos di dompet. Nah, gimana gue naik 40%? Saya mikir, ini bos yang benar-benar baik atau memang dulu gue salah digaji sampai bosnya mau naikin gaji gede. Nah, akhirnya singkat cerita, pokoknya saya kekeh, saya resign. Karena kalau saya nggak resign, saat itu akan lebih berat lagi. Nanti dibilang mau dinaikin gaji lagi, dibilang lagi mau naik jabatan lagi. Wah, udah nggak bakalan selamanya gue jadi bangsawan nantinya. Jadi, nah saya karena melihat peluang income lebih besar daripada bangsawan, nah saya main desain besar nih kayak gini. Nah, prospektif pengembangan pangsa pasar cetak lebih besar. Investasi besar, penghasilan besar. Ci, ya. Sorry, slide-nya nggak kelihatan, Ci. Hah? Nggak kelihatan? Masa ya? Belum ke-share kali, Ci, ya? Masa ya? Coba aku. Oh iya. Udah belum? Udah, Ci, kelihatan? Udah. Oke, okay. Thank you. Sampai mana nih? Oke, okay, sampai sini. Ini. Oke. Okay. Nah. Oke. Okay. Saya jadi kepala, nggak mau jadi ekor. Nah, saya melihat prospektif pangsa pasar cetakan besar lebih besar, betul nggak? Karena saya bisa dan cuannya bisa lebih ambil omsetnya besar, bukan cuannya besar. Jadi omset besar, ya cuan besar, tapi persentase makin kecil. Ya.
Jadi omset bisa misalkan 100 juta, tapi persentase ya kalau main cetakan kecil bisa 30%. Tapi 30-40%. Tapi kalau cetakan besar itu 10-15%. Itu pun disunat lagi untuk apa? Untuk pelicin ya, untuk bagian purchasing-nya, bagian QC gudangnya dan segala macam ya kan. Nah, jadi saya harus berinvestasi juga besar. Karena saya pikir akan penghasilan besar. Nah, tiap waktu bisa menghasilkan uang. Makanya saya ambil. Saya rela resign jadi pebisnis printing. Nah, tapi ya puji Tuhan deh. Selama saya jadi pebisnis printing, saya dapat nih. 2014, saya dapat mobil Aerio baru. 2004. 2004 saya udah kebeli mobil Aerio baru. 2002-nya saya kebeli ruko kecil kayak gini nih. Di gang, persis kayak begini nih, cuma tampaknya doang beda. Nah, saya ini di Kapuk nih, Kapuk Kebun Jahe, saya beli ruko kayak gini, saya kebeli mobil. Itu cuma selang kurang lebih 5 tahun. Ya puji Tuhan, daripada saya jadi bangsawan. Iya kan? Nah, menurut saya keputusan saya menjadi pebisnis nggak salah. Tapi pas saya kenal dunia asuransi, saya menganalisa pertama. Memang peluang income lebih besar daripada bangsawan, tapi persaingan harga dan tempo pembayaran. Jadi kalau kita nggak bisa, selain nggak bisa kasih lebih murah, selain kita tidak bisa bersaing dengan harga, kita harus juga bisa bersaing dengan tempo pembayaran. Ada orang ngasih tempo sebulan, kita bisa harus 1,5 bulan, 2 bulan. Bahkan pada waktu Krismon itu tahun 2006, 2005, 2006 Krismon, itu yang tadinya sebulan jadi 3 bulan, 3 bulan jadi 6 bulan. Nggak mau PO dikasih yang lain. Mau ambil berarti gue modalin dia. Jadi ini namanya terbalik. Pengusaha besar minta, ini pintar-pintar pengusaha besar. Pengusaha besar dimodalin sama pengusaha kecil. Ya, akhirnya saya waktu itu berpikir berat. Tahun 2005-2006 itu berat sekali. Saya harus melewati berat. Jadi perputaran hutang udah nggak sehat, ya income masuk lama, tapi kita harus bayar orang juga harus pakai tempo gitu kan. Nah, terus prospektif pengembangan pangsa pasar cetakan lebih besar. Nah, tapi berspekulasi dengan modal dan kerugian. Ya kan? Modal saya harus tambah, kayak tadi tempo harus 3-6 bulan. Berarti selama 3-6 bulan berarti saya harus tambah suntik dana lagi. Ya kan? Nah, itu berspekulasi sama kerugian. Kenapa? Ya. Kalau dia bayar, kalau kagak bayar, ada yang enggak bayar. Kalau enggak bayar jatuhnya apa? Perdata. Ya kan? Dia cicil. Kita bisa apa? Hukum perdata enggak bisa. Jadi mau nggak mau, kita harus suntik dana sendiri lagi. Investasi besar, penghasilan besar, resiko besar. Setiap waktu menghasilkan uang, betul. Tapi hidup untuk kerja jatuhnya. Jadi kerja terus tuh. Sampai tidur pun kalau desain, oh sampai nggak tenang tidurnya. Oh desain ini begini, ini bagus, ini begini, ini begini. Ini. Bangun, baru desain. Gitu. Ya kan? Terus kalau mau liburan nih, aduh, kerjaan ini belum selesai nih. Aduh, cetakan ini belum kelar. Aduh, si Anu minta cepet gitu kan. Enggak bisa. Terus saya bisa mengatur uang, tidak bisa menikmati hidup. Jadi untuk liburan kayak di kalian seminggu, 2 minggu, bahkan sebulan enggak bisa. Gitu.
Nah, makanya saya ada moto satu lagi. Jadi moto ini pas waktu saya loncat bermetamorfosis lagi. Dari tadi multi level jadi bangsawan, bangsawan jadi pengusaha, pengusaha bermetamorfosis lagi jadi pembisnis kan. Pembisnis di asuransi. Ya. Ini, sisihkan waktu bukan menyisahkan waktu. Jadi saya meskipun seorang pembisnis, saya jalanin dunia asuransi dengan berbagai macam kesibukan saya, berbagai macam tanggung jawab saya di sebagai pengusaha, tetap saya sisihkan waktu, bukan menyisahkan waktu, baik untuk belajar maupun untuk prospek dan segala macam. Sambilan saat saya jadi pembisnis, saya mencoba memetamorfosis jadi investor waktu. Kenapa? Karena saya berpikir, kalau selamanya saya jadi pengusaha konvensional, saya nggak punya banyak waktu. Nah, saya melihat di bisnis asuransi ini, saya bisa punya banyak waktu. Berharap punya banyak waktu. Kenapa? Karena bisa mendapatkan passive income. Pada waktu saya nggak kerja, income-nya itu datang buat saya. Nah, 2006 sampai 2017 berkarir di asuransi. Berawal dari penasaran, kegigihan, dan income agent asuransi. Jadi, waktu tahun 2006 tuh lagi stres-stresnya tuh ya. Kita tuh liburan ke Lampung. Lampung bolak-balik 2 minggu sekali. Tapi itu juga nggak bisa lama. Ya kan? Paling 2-3 hari, 4 hari balik ya dari Lampung. Mancing ke laut. Mancing tidur di laut. Udah kayak orang gila. Hitam-hitam dia kan. Pokoknya mancing di laut, bawa ikan enggak bawa ikan, dapat ikan syukur, enggak dapat ikan beli. Terus gitu dari akhirnya kita kenalan di sana di Lampung itu kenalan. Nah, kenalan di Lampung itu punya saudara di Jakarta, agen asuransi. Cewek belum merit tapi giginya minta ampun. Dia bisa nyetir mobil dari Jakarta ke Lampung prospek. Nah, sampai dia prospekin, closingin buat anak saya. Sampai saya bilang, ya udah lu taruh aja di situ, ntar gue pelajarin. Seminggu nggak gue pelajarin. Ya, tapi dia pinter, datang lagi ke rumah jam 11. Ya, wah mungkin dia tahu kali kalau saya alot gitu kan, karena saya udah waktu itu agak fanatik dengan brand yang lain gitu kan. Terus dia deketin suami saya, totonya pas dia mau pulang dia bilang, Li, gue udah tanda, si Koko udah tanda tangan ya. Hah? Nah, mulai dari situ saya pelajarin tuh. Saya pelajarin polisnya itu dengan pesan saya yang pernah saya ambil, saya pelajarin, saya calling agennya, agen yang asuransi yang lain. Akhirnya keputusan, ya udah lebih bagus brand yang ini memang. Akhirnya saya tetap ambil yang itu. Nah, mulai dari saya pelajarin gitu, oh menarik ya. Terus akhirnya saya jadi penasaran, income-nya berapa ya? Kok nih orang sampai gigih banget ya? Gitu. Saya sampai bilang, Vi, income lu ada nggak sih 2 juta? Ketawa dia. Terus, udah lu kenalin gua aja 10 orang. Lu dapat jalan-jalan gratis ke luar negeri. Mau nggak? Pikir-pikir mau juga ya. Selama gua jadi pengusaha, cetakan, itu tuh nggak pernah jalan-jalan. Sayang tuh duitnya, makanya saya bilang kagak bisa menikmati hidup. Sayang duitnya, mending gue puter jadiin modal lagi, gitu kan. Jadi daripada gue buat jalan-jalan, mending gue puter duitnya. Nah akhirnya nggak pernah jalan-jalan tuh, ke Singapura aja nggak pernah, gitu kan. Sian deh ya. Nah alhasil saya bilang, nah boleh deh, gue kenalin 10 orang. Akhirnya di prospek nih 10 orang. Dari 10 orang itu, satu nggak masuk sama sekali. Jadi nggak ada yang masuk, satu juga. Kira-kira kalau teman-teman jadi saya, mau nggak jadi agen asuransi? Ada yang mau? Ya, cuma memang
otak saya agak konslet dikit. Jadi saya justru malah melihat, ini ada apa ya? Ini bukan pekerjaan yang gampang gitu. Tapi kok ini orang rajin banget, gigih banget, ada apa ya gitu kan? Sampai saya bilang gini, Fih, gue pengen tahu komisi lu berapa emang dapat dari satu orang. Udah, lu kenalin gue lagi aja. Enggak, gue pengen tahu komisi lu berapa. Kalau lu pengen tahu, lu datang Sabtu. Oke, gue datang Sabtu. Jadi Sabtu tuh datang, ikut kelas pencerahan yang bawain Jeffrey, Ko Jeffrey ya, Wirayana. Udah gitu, keluar dari kelas, saya bilang, Vi, aplikasi agent, gue jadi agent. Ya, terus karena waktu itu saya melihat persentase, saya cuma melihat persentase penjualan. Penjualan, persentase penjualan itu sama dengan waktu saya jadi cetakan itu 30%. Jadi menurut saya, why not gitu, persentasenya sama gitu kan. Gue gak perlu kasih uang orang dalam. Simple, pikiran saya pada waktu itu simple. Saya gak pikir, oh jenjang karir sampai panjang-panjang, enggak. Pokoknya gue dapat income. Menurut gue worth it. 30% selama 2 tahun. Gitu. Ya kan? Udah, jalanin. 6 bulan saya naik unit manager. Ya, 6 bulan unit manager, suami akhirnya ikut juga untuk jalanin. Nah, dari situlah saya mengenal passive income. Jalanin terus. Nah, saya melihat pangsa pasarnya luas. Ya, dari kalangan bawah, menengah, atas gitu ya. Tapi saya mengambil kalangan yang menengah ke atas ya. Tidak berspekulasi dengan modal dan kerugian. Saya melihat bisnis ini tidak berspekulasi dengan modal pada waktu itu. Dan tidak berspekulasi dengan kerugian. Jadi saya ambil jalan ini. Tidak ada persaingan harga. Gitu. Ya. Ada support leader dan sistem gratis. Nah, semua ini sama seperti apa yang saya dapatkan di Allianz saat ini. Ini jadi di tahun di waktu saya di merah ini saya bisa kebeli rumah Citra 7, beli BMW 320i, beli Pajero Sport, bisa sekolahin anak saya internasional juga. Ya, pada waktu itu aja saya mikir-mikir, saya bilang sama suami saya, ini kita bisa nggak ya, mampu nggak sekolahin anak internasional? Kita survive. Ya udah, puji Tuhan teman-teman, sampai dengan sekarang anak saya masih tetap internasional. Tidak, saya masih bisa menjaga anak-anak saya untuk tidak downgrade. Nah, 2017 saya mulai fokus bisnis asuransi Allianz. Kenapa? Karena menurut saya secara angka itu achievable, accountable, credible. Nah, saya mau setelin video nih, mudah-mudahan bisa. Ini kelihatan kan ya teman-teman ya? Halo? Ada yang bisa jawab saya? Kelihatan, Ci. Kelihatan? Oke, aku coba klik, kelihatan nggak? Enggak, Ci. Enggak kelihatan, Ci. Hah? Enggak kelihatan. Kelihatan? Enggak. Enggak. Oh gelap. My. Gelap. Aduh. Kenapa ini ya begini ya? Oke. Aku coba close. Oke. Ayo. Terhambat deh. Kalau dari sini kelihatan enggak? Ini kelihatan enggak? Kelihatan, Ci. Kelihatan? Apa videonya enggak? Ini slide-nya. Okay. Enggak, masih sama gambarnya. Masih sama? Aduh. Man, bisa bantu lagi, Man? Telegram. Aduh. Maaf ya, teman-teman ya. Oke. Ya.
Yang ngebor dulu, Man. Video yang ngebor. Ngebor. Yang menggali. No, no, bukan itu, bukan. Bukan itu. Ya. 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 Oke. Udah? 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 Thank you, Man. Oke. Okay. Oke. Okay. Nah, teman-teman. Secara angka, yang tadi kita saksikan gitu ya. Secara angka ini. Achievable nggak? Accountable nggak? Kalau menurut saya ini accountable. Bisa dihitung kan? Rekrut 3, promosiin 3, income 20. Ya kan? Dan seterusnya. Ya kan? Dan di sini semua banyak yang udah capai. Kalau kata Kotomi itu, income 20 juta di sini udah kayak raya jelata. Banyak banget yang dapetin gitu. Jangan kayak gitu, yang 100 juta aja banyak gitu kan. Jadi dan sistem ini yang diciptakan sama Pak Denny ini layar biru accountable. Achievable. Achievable kenapa? Lihat nih. Penjualan cuma 20 nasabah. Achievable nggak dalam satu tahun 20 nasabah? Kalau notabene-nya benar-benar fokus dan serius ya. Saya akan cerita nanti nasabah 20 pertama saya. Nah, rekrut 3, promosiin 3. Setahun rekrut 3 dan promosiin 3 orang gitu. Ya, kalau kita fokus ini achievable. Accountable jelas 3 20 20 juta 3 3 35. Accountable, credible, credible bisnis ini credible. Siapa yang enggak tahu Allianz? Jelas bisnisnya. Ya kan? Di bawah naungan OJK juga kan? Nah, terus waktu. Jadi kenapa saya bilang Allianz ini bisnis? Allianz ini masuk dalam kategori bisnis. Kenapa? Karena kalau seorang pebisnis pasti akan melihat angka. Pasti akan melihat angka. Gua cuan berapa? Gua bisa cuan berapa? Kapan? Ya kan, bicara waktu, ya kan. Kapan gua BIP? Nah, pasti pebisnis juga akan berbicara percepatan. Nah, percepatan yang kita punya, nih, di waktu yang sebelum saya di Allianz, ya. Ini sistemnya kayak gini. Ya, sistemnya karir. Kelihatan kan teman-teman ya? Sistemnya karir. Kelihatan? Kelihatan sih. Thank you. Nah, sedangkan kita di sini, kita franchise. Ini sebenarnya selevel. Kita selevel dengan orang-orang yang sudah bertahun-tahun di sana. Dengan orang yang berdarah-darah naik di sana. Kita tuh selevel. Lihat, income dasar penjualan 30 plus 30. Selevel nggak? Selevel.
Kenapa sih pada mau naik ke atas? Kenapa pada mau di atas? Karena ada income top OR unitnya, yaitu 60 plus 50. Tahun pertama 60, tahun kedua nyusut 50. Di kita, tahun pertama 55, tahun kedua malah 60, dan seterusnya. Ciliana beda tipis. Betul beda tipis, tapi jalannya. Ya. Di sini naik lift, situ naik tangga. Yuk tinggal pilih mau yang mana. Nah. Loyalty. Kenapa mau di atas? Karena di atas bisa mendapatkan loyalty. Kalau dengan sistem karir, ya tahun pertama you dapat 10%, tahun kedua dapat 10%. Sedangkan di kita, tahun pertama 20%, tahun kedua 20%. You pilih mana? Menurut saya, ini sesuatu hal yang bagus untuk pebisnis. Kenapa? Pada waktu Norman dulu rekrut saya, berkali-kali kita beradu argumen. Berkali-kali saya ditarik, kita main tarik-tarikan waktu itu. Berkali-kali Norman ajak saya ke bisnis ini, saya nggak mau. Sampai saya sesumbar. Yang pernah saya katakan, kalau saya mau pindah asuransi, saya nggak akan pilih Allianz, cuma orang goblok yang mau pindah ke Allianz. Saya bilang begitu. Nah, pada waktu itu saya disuruh mampir sama Norman ke Central Tomang, Yaman. Iya dong, Ci. Gue ajak mampir waktu itu. Ya, itu pas acara ya. Acara makan-makan selesai, saya cuma datang, cuma ngedengerin doang Pak Denny ngomong. Gitu. Nah, dari keseluruhan Pak Denny bicara, ada satu kata. Ada satu kata yang mengubah sesumbarnya saya. Satu kata, tapi nancep banget. Yaitu percepatan. Secara manusia, secara naluri manusia, orang pasti mau cepat, betul nggak? Mau sukses cepat. Pebisnis mana ada yang mau lama? Join bisnis yuk sama gua. Ditanya, BIP-nya kapan? 10 tahun. Oke, bagus. Ya. Ada yang nawarin, 1 tahun nih. Ah, enggak, gua pilih 10 tahun. Orang gila. Iya kan? Pebisnis maunya cepat. Nah, saya berpikir, kalau saya masih di tempat yang lama, dengan egonya saya berpikir saya akan someday saya akan lawan arus dan tertinggal. Kenapa? Karena semua kalau tahu di Allianz ini ada percepatan income, pasti semua akan milih ini. Gitu. Kalau otaknya pebisnis ya, kalau otaknya nggak bisnis sih kesana juga fine-fine aja ya. Mereka cuma ambil penjualan doang. Tapi kalau otaknya bisnis ya, saya rasa akan tinggal tunggu waktu ya. Sistem ini akan dicari. Gitu. Makanya praduga saya benar juga. Makanya di company yang sebelah itu mulai memotong satu step untuk supaya bisa cepat. Dan memotong target omset supaya bisa cepat. Tapi tetap aja masih kalah cepat sama Allianz ya. Karena dia harus ada target group, agent aktif, dan segala macam. Nah, saya melihat di bisnis Allianz ini juga ada peluang. Ya, ada angka, ada waktu. Kalau nggak ada peluang, percuma. Ya kan?
angka gede nih. Ya, perkiraan apa? Untung cepet nih. Peluangnya enggak ada. Mau kemana jualnya? Iya kan? Seorang pebisnis pasti melihat peluang. Harus ada peluang. Saya melihat peluang ini. Di bisnis asuransi itu secara gender, ya kan, itu nggak pandang bulu. Mau balita, mau baru yang lahir, maupun sampai yang tua, mau cowok, mau cewek, gitu kan. Itu bangsa pasar kita. Strata sosial dari orang yang nggak punya, yang menengah, dari yang kalangan bawah, menengah sampai atas, semua butuh asuransi. Semua butuh asuransi. Tinggal kita milih, kita maunya mau pangsa pasar yang mana. Mau yang menengah atau mau yang atas, tinggal pilih. Gitu. Aspek bisnis. Aspek pekerjaan. Yang ambil asuransi, mau bisnis apapun, mau pekerjaan apapun, mereka bisa ambil asuransi kok. Mau polisi, mau TNI, mau pabrik kimia, mau pabrik kayu, mau pekerjaan administrasi, mau manajer, mau direktur, semua bisa ambil asuransi. Enggak melihat gitu loh. Sedangkan waktu bisnis saya cetakan yang ambil apa? Ya perusahaan. Karyawan mau ambil enggak? Enggak, belum tentu. Iya kan? Nah, aspek ini sangat luas, apalagi ditambah lagi dengan alias utama. Nah, orang kuat selalu mencari potensi dalam dirinya, sedangkan orang lemah selalu mencari sesuatu pada diri orang lain. Lu mah bisa, Yen. Lu kan pinter ngomong. Kalau gua nggak bisa. Saya pada waktu saya sekolah, pada waktu saya menjadi seorang karyawan, pada waktu saya menjadi seorang pengusaha, saya nggak melihat orang tuh. Nggak melihat orang, dia bisa. Gue mana bisa sih, gini-gini. Enggak. Saya pokoknya ngelihat angkanya dulu. Worth it nggak nih buat seorang kayak gue? Yang mau coba, yang mau bayar harga, dapetnya berapa? Kalau angkanya cocok nih, gue jabanin. Belajar-belajar deh. Gitu. Saya melihat potensi diri saya ada. Tinggal saya melihat. Lu bisa berani bayar harga gue berapa? Keberhasilan terbesar bukanlah karena tidak pernah gagal. Tapi bagaimana kita bangkit tiap kali kita mengalami kegagalan. Sampai dengan saya saat ini, saya pernah nggak mengalami gagal? Pernah. Nangis pun pernah. Gitu. Tapi saya harus bangkit. Gitu loh. Kenapa? Karena kalau bukan saya yang bangkit, emang ada orang lain yang mau nolong? Ada satu pepatah, jangan pernah mengandalkan orang lain. Karena pada saat gelap, bayangan kita pun akan hilang. Gak ada yang nolong kita selain diri kita sendiri. Selain kita sendiri, gak ada yang nolong lagi. Ini puji Tuhan ya, dari saya join sampai sekarang, saya bisa dapetin ini 2019. Dan tahun 2020 saya achieve Shenzhen, champion unit, Busan Daegu, Shanghai, ya, BP Build BP, ya, lumayan tuh dapet pin sama 10 juta. Terus dapet lagi Azab President Club ya untuk kategori leaders ya, dapat ke Genting Malaysia. Terus puji Tuhan saya bisa nambah aset ya, dapat Mercy dan apartemen Alam Sutra. Nah, ini. Nah, bagaimana saya melaluinya? Bagaimana saya bisa dapetin itu?
saya belajar dari ini sih. Man, kayaknya saya udah trauma. Tolong setelin yang tadi, Man. Yang anak kecil tadi, Man. Oke. Thank you, Man. Down fast. Run fast. Let's go, boy. Don't fall. You gotta stay on your feet. Beat it. Go straight through. How's that go? Make a fight. You said it's a good one. Now hit hard. Come on, beat it. Hit with the heel. Yeah, listen. Hit with the heel. Yes, you can do it. Come on. Yes, you can do it. You gotta do this now. Look at me. You have to hit it hard, though. You cannot hit it light. You have to hit it hard. Go. Oke, thank you, Man. Nah, teman-teman, saya belajar dari anak kecil itu ya, teman-teman ya. Anak kecil itu tidak menyerah. Anak kecil itu tidak cengeng. Ya, dia mencoba terus. Dan beruntungnya komunitasnya dia di tempat yang tepat. Mungkin kalau nggak ada yang support, mungkin kalau tidak ada yang menguatkan, ya anak itu udah nangis gitu, udah nangis tanpa mencoba gitu. Begitu juga saya, pada waktu saya menghadapi penolakan, saya nangis nggak? Nangis gitu. Tapi saya coba lagi gitu, karena juga banyak yang menguatkan saya, tentunya di tim asuransi gitu kan, leader saya menguatkan saya gitu. Penguatan yang paling dahsyat itu adalah pasangan, ya beruntunglah teman-teman ya yang pasangannya mau jalanin bareng, ya mau jalanin bareng. Nah saya bukannya jalanin dengan mulus semua gitu, tapi saya mengalami yang namanya kegagalan dan segala macam. Bahkan saya jalanin asuransi ini bukan dengan cara yang enak, ring 1, ring 2, enggak. Saya malah mulai dari ring 3. Gitu. Kenapa saya bisa? Karena gini, saya harus punya mental baja. Saya harus punya keyakinan. Yakin sama diri saya sendiri, yakin pada bisnisnya ini. Dan saya harus buka hati. Saya harus buka hati saya. Saya harus belajar, saya harus kosongin gelasnya saya. Gitu. Even saat ini leader saya ini lebih muda daripada saya. Bahkan leader saya saat ini dulu malah junior yang saya memang gitu. Tapi ya saya harus buka hati gitu. Saat ini juga saya banyak belajar dari Norman. Ya. Termasuk kegigihannya dia. Nah, kalau saya punya tiga hal ini, penolakan itu mental. Pelemahan buat saya itu mental. Ya. Lu mana bisa sien? Ya. Lu mau dapetin jalan-jalan aja kok sampai susah banget jalanin asuransi kayak gitu kan. Dikucilkan, ada. Kayak kemarin saya baru nongkrong,
baru antar polis, dia ada tamu, tamunya langsung pergi. Tapi buat saya gak ada masalah. Karena saya udah membentuk diri saya mental baja. Dan keyakinan itu saya pasti. Dan buka hati itu pasti. Kenapa? Kalau saya punya tiga hal ini, saya tidak akan mati akal. You nolak gua, gak apa-apa. Kayak Pak Denny. Emang di dunia ini cuma lu doang? Emang gak ada yang lain? Konsisten. Kalau saya yakin, saya harus tetap berkonsisten pada bisnis ini. Dan saya memperbesar kapasitas saya. Meskipun saya dikucilkan di sini, gak mati akal. Gue memperbesar kapasitas gue belajar. Setelah gue belajar, gue memperbesar kapasitas pangsa pasar gue. Gue nge-gym, dapat pangsa pasar. Gue main golf, dapat pangsa pasar. Ya kan? Gue buka komunitas arisan, gue dapat pangsa pasar. Gitu. Ya. Dan kekuatan saya ya juga, di gue ditolak di sini jadi saudara. Nasabah-nasabah saya itu semua saudara saya. Gitu. Jadi buat saya nggak ada masalah. Keraguan hanya tamu, sedangkan keyakinan adalah tuannya. Yakinlah kita diciptakan luar biasa, bukan biasa-biasa saja. Man, tayangin yang kedua, Man, yang Ferrari. Oke. Okay. Thank you. Most people only pay attention to the final product of a successful entrepreneur. They say things like, I can never be like them, or they got lucky. What most don't see is what they've overcome. All the struggles, the daily rejections, the heartaches, the betrayals, the rumors, the criticism, the empty bank account, and all those lonely nights while trying to make their vision a reality. You see, the only difference between the one who quits and the one who doesn't is that they showed up every day. They worked hard every day. They hustled every day. They learned from a proven mentor every day. They improved every day. They did all this even though they felt like quitting every day. And eventually, they became who they are today. Okay. Thank you, Man. Teman-teman. Kalau teman-teman lihat, ya, mungkin bagi yang belum mencapai titik seperti saya atau Norman gitu ya, yang baru mau mulai gitu, ya, kita tuh ngalamin yang sama, ngalamin penolakan, rejection, kita ngalamin gitu, stres, ngalamin gitu loh. Tapi percaya deh. Itu tuh bagian dari kesuksesan gitu loh. Nggak ada orang yang sukses yang nggak pernah gagal. Nggak ada. Dan kalau ngelihat Pak Norman, enak. Ya, udah ada ini. Oh mungkin lu bisa lah gini gitu. Semua ngalamin yang sama. Apa yang saya dapatkan sekarang ini, saya juga ngalamin hal yang sama. Tinggal pada waktu dulu saya mengalami hal yang sama, penolakan dan pelemahan dan pengucilan itu, pilihannya satu, mau nyerah atau lanjut. Kalau pada waktu saat itu saya nyerah, nggak ada sekarang saya. Nggak ada sekarang saya bisa beli Mercy, nggak ada saya sekarang bisa ngasih hutang-hutang saya, nggak ada sekarang saya bisa beli apartemen.
Gak ada ya bisa sekolahin anak saya internasional. Gak ada. Jadi teman-teman, saya pengen teman-teman yang baru mulai kuatin, harus kuat. Kalau teman-teman nggak kuat, saya selalu bilang sama kadang-kadang kalau ada yang curhat sama saya atau apa gitu kan, saya kuatin nih, cuma saya tutup pembicaraan saya gini. You lanjut, someday you akan sama seperti gua. You akan merasakan kesuksesan. Tapi kalau lu nggak lanjut, berarti lu menciptakan peluang buat gua lebih sukses lagi. Kenapa? Karena kompetitor gua hilang satu. Oke? Ingat pesan saya. Kalau ada yang menyerah, berarti saya udah kehilangan kompetitor satu. Ya. Nih. Ini. Nih. Ini 20 nasabah saya pertama yang paling saya ingat. Di ring 3 aja saya berhasil. Dengan modal apa? Dengan modal keyakinan, mental baja. Dan mau buka hati. Pertama saya minta referensi sama cici saya, komunitas arisan, ya, dengan presentasi 10 orang, ya. Dari 10 orang closing satu keluarga 4 orang, udah dapat 4. Ya. Waktu itu teman-teman enak ya, kalau sekarang teknologi yang teman-teman pakai udah canggih banget, ya. Kalau saya, aduh, saya harus fotokopi tuh dari lembaran kecil menjadi lembaran besar. Pakai fotokopi gitu doang modalnya. Terus presentasi. Nah. Terus canvassing kesempatan jual satu closing 4 toko fotokopinya itu. Jadi pada waktu saya minta fotokopi, saya senggol-senggolan sama leader saya. Vi, lu berani enggak? Prospekin, berani aja katanya. Emang si Vivi ini orangnya cukup berani ya. Terus berani aja. Tapi kalau masuk buat gua ya, waduh, enak di dia, nggak enak di gue, ya kan? Yang punya kepentingan fotokopi gua. Ya udah, akhirnya saya sebisanya saya sapa, Bu, Ibu tahu nggak yang di fotokopi itu apa? Dia bilang, oh iya, kemarin ada yang nawarin saya nih, tanya. Kamu kenal nggak? Namanya siapa? Yusuf. Nggak kenal. Banyak, Bu, marketingnya. Oh gitu ya. Emang Ibu udah kasih datanya, nama, tanggal lahir, segala macam. Udah. Terus, ya orangnya nggak datang-datang lagi. Udah berapa lama, Bu? Udah 2 hari nggak datang. Bu, rumah saya deket. Nanti saya coba buatin Ibu proposal ya, habis saya presentasi. Saya kan mau presentasi itu di Perumahan Citra 3 waktu itu. Nanti setelah itu saya datang ke sini lagi. Oke ya? Oh ya udah, oke. Singkat cerita, ya, istrinya mau closing, suaminya yang tahan. Ntar si Yusuf bagaimana? Ntar si Yusuf enggak enak sama si Yusuf gini gitu kan. Nah, saya emang ya, saya paling enggak suka ngejelekin orang atau menjatuhkan company atau mengejas orang. Saya bilang gini, "Oh iya, Pak, masuk sama siapa aja oke." Bagus, Pak. Yang penting punya proteksi. Cuma kebetulan rumah saya lebih deket. Jadi kalau dicari lebih gampang. Jadi kalau ada apa-apa, kan konselingnya gampang. Tahu tempat tinggal saya di mana. Ya. Hasil istrinya mau closing sama saya. Ya. Nah, ini lucunya yang dua anaknya itu masih nggak closing waktu itu ya, tapi maksudnya seiringnya itu dia closing lagi. Dia bilang gini, waktu saya kan jadi sering fotokopi ke situ kan, istrinya bilang gini, "Ci, bikinin lagi deh 2 katanya buat anak saya, tapi jangan bilang-bilang bapak ya." Loh, jadi ibu yang tanda tangan semua? Iya. Terus nanti polisnya, "Ci simpen aja," katanya. Waduh. Terus
pembayaran preminya, ntar Ci datang ke sini, ambil. Aduh, jangan ditiru ya teman-teman. Lebih enak kalau terdebet ya. Tapi pada waktu itu jadi waktu agent saya, agent pertama, tapi tetap saya jujur ya, selalu saya setorin. Ya, selalu saya setorin. Jadi singkat cerita, anaknya closing. Bahkan suami yang punya toko ini jadi agent saya. Ya. Nah, pada saat dia jadi agent, dia bilang, Ci, gue mau buka dong buat anak gue kok udah jadi agent. Gue mau buka polis nih buat anak gue. Nah, gitu. Nah, di situ saya ngaku dosa. Nah, ini polisnya nih. Istri lu udah buka buat anak lu. Nih gue ngaku dosa. Nih polisnya. Aduh. Nah, terus canvassing kesempatan jual satu, closing tiga orang. Ya. Jadi pada waktu saya bolak-balik ke fotokopi itu, ada yang fotokopi juga, fotokopi akte lahir. Ya, fotokopi akte lahir. Terus saya nari caca tuh teman-teman, ya. Tetaplah kadang berani, kadang enggak, kadang berani, kadang enggak. Nari caca. Maju mundur, tawarin enggak gitu. Terus akhirnya ada yang nyenggol-nyenggol saya, nanya alamat. Terus saya mikir, ini orang nanya saya berani gitu kan. Untuk kepentingan dia supaya dia enggak nyasar, berani. Masa buat kepentingan gua supaya gua lebih sukses maju, buat dapat income gua enggak berani kan gitu. Akhirnya saya tegur, "Kok fotokopi akte lahir buat apa?" "Oh iya nih buat masuk sekolah gini-gini gitu." "Oh, kok nih ada brosur, mungkin nanti kok sempat pelajarin ya. Ini kartu nama saya." "Oh, Ci, asuransi ya?" "Iya." Terus akhirnya dia cerita, "Ah, saya dulu ada, saya masuk Dharma Life," katanya gitu. Saya tutup-tutupin semua. "Kenapa kok? Orang saya pikir saya sehat-sehat aja. Rugilah masuk asuransi, saya pikir begitu," katanya. Tapi setelah satu bulan saya tutup, saudara saya jatuh dari motor, koma, nggak bangun-bangun sebulan. Saya mikir, kalau saya begitu anak saya bagaimana, katanya. Nah, barulah di situ saya bilang, "Nah, iya kok, makanya penting asuransi, jangan di stop," saya bilang gitu kan. "Yaudah deh, Ci, buatin," katanya. "Coba buatin yang 500 sama 1 juta, dia bilang gitu. Udah. Dan itu juga ada kendala ya, dia nggak mau ditemuin di rumahnya juga waktu itu. Jadi ketemu di depan gang, kasih proposal waktu itu. Nah, buat saya ya udahlah nothing tulus, orang gua juga nebarnya banyak gitu. Jadi kalau misalkan nggak jadi ya ada lagi yang lain bibit yang gua tebar gitu kan. Nah, akhirnya tapi puji Tuhan ya teman-teman ya. Akhirnya dia closing loh. Dia samperin saya ke rumah. "Ci, ada di rumah?" "Ada kok, kan saya kasih tahu kan masih sekitar wilayah rumah saya juga." "Ada kok. Ya saya mau datang mau nanya-nanya asuransi." "Oh iya, boleh." Akhirnya dia closing ya tiga orang. Nah, kanvas tuker guling. Jual satu, closing lima. Nah, ini toko voucher HP. Ya. Lagi itu saya mau telepon orang, vouchernya habis. Pulsanya habis. Jadi saya harus beli voucher. Dulu masih voucher yang dikerik tuh. Ya kan? Saya masuk ke Robinson Jembatan 3. Saya cari yang jual jual voucher. Terus yang jual itu anak agak lebih muda dari saya, anak tanggung lah gitu kan. Terus saya tanya, "Kok kalau nabung di mana?" "Di bank lah, Ci," katanya. "Kalau nabung di bank sakit dibayarin enggak?" "Ya enggak lah," katanya. "Mendingan nabung di bank saya. Sakit tak saya bayarin," katanya. "Emang Ci bank apa?" Nih. Jelasin ya. Akhirnya saya jelasin itu yang TAPRO. Ya. Nah, dari jelasin ini kan saya market survei dulu tuh. Nah, menurut engkau bank mana yang bagus? "Yang inilah, Ci." "Nah, kalau punya saya ini bagus, kok sebulan bisa nabung berapa?" "700, Ci," katanya. "Oke, besok saya balik. Saya bikinin ya proposalnya." Kalau teman-teman kan enak sekarang udah bisa pakai iPad ya, langsung ya. Kalau saya enggak, saya harus balik lagi pulang ke rumah. Saya bikinin, balik. Pas balik, ada bapaknya. Bapaknya ngomong Mandarin saya enggak ngerti, cuma saya ngerti gopak-gopak. "Oh, gopek kok, bisa."
besok saya balik lagi. Iya, anak gue kan masih kecil katanya. Jadi masih murah lah, nggope aja. Oh, bisa gitu kan. Nah, tapi tetap ya teman-teman, yang namanya 700 kan benefitnya lebih gede gitu kan. Akhirnya Jack, mana Jack yang bagus? Yang 700. Ya, iyalah Jack, beda dikit doang. Ya deh, Ci, saya ngambil 700. Oke. Syaratnya apa, Ci? Fotokopi KTP doang. Dilihat, kebetulan di sebelahnya tukang fotokopi KTP. Cuma tutup. Dia suruh saya bawa KTP-nya. Aduh. Tapi nah, dari dia ini, dari si Jackie ini, direferensiin. Oh, saya selalu bilang begini, Jack, belum tentu disetujui ya, Jack. Karena kalau kamu nabung di bank mah gampang. Mau sakit kek, mau enggak kek. Pasti kamu nabung disetujui aja sama bank gitu kan. Tapi kalau di banknya saya enggak bisa, Jack, harus sehat gitu. Nah, jadi nanti ada randomisasi ya, Jack. Kalau misalnya disuruh medical check up nanti saya kasih tahu. Mudah-mudahan enggak ya. Ya, Ci, kalau bisa enggak usah lah. Iya, nanti kalau misalnya enggak nanti saya kabarin ya. Iya, Ci, katanya. Padahal dulu mah enggak ya. Baru cuma kecil ya. Terus, nah pas itu saya teleponin, Cek, selamat ya, kamu disetujui loh tanpa medical check up. Wah, kamu hoki loh, harus jaga polisnya tetap aktif ya loh, Jack. Jangan sampai lapse gitu kan. Oh iya, iya Ci, karena gak masuk gak gampang nih Jack, punya kamu masuk nih gitu kan. Terus, oh iya, Jack, kamu kan lihat nih kemarin penawaran dari saya itu kan bagus sampai kamu mau ambil, ya kan. Iya Ci. Nah, referensiin dong ke saudara kamu, koko kamu, cici kamu. Oh, kemarin koko saya lihat, Ci, yang proposal yang cici bikin. Nah, kayaknya dia mau, Ci. Oh gitu, minta nomor teleponnya. Aku teleponin. Halo, kok. Saya Liana nih, agennya dari Jackie. Kemarin koko katanya lihat proposal Jackie, ya, bagus gitu. Oh iya, Ci. Ya, bagus kok buat dana pensiun, buat ada tabungan pendidikan anak dan segala macam bisa. Oke, Ci, coba deh bikinin katanya. 1 juta, 1 juta setengah sama 2 juta. Oke, saya bikinin. Ya. Udah bikinin? Udah dibikinin. Oh, istrinya bilang gini, udah langsung mau tanda tangan tuh, teman-teman. Tapi istrinya bilang gini, "Lu ya, masuk 2 juta buat asuransi aja kayak gini-gini gitu, ngomel-ngomel." Udah gitu aku bilang gini, "Kok lu punya budget 2 juta?" "Iya, Ci." Ya udah, kita pecah resiko daripada resiko di tangan lu semua, kita pecah resiko kan istri juga punya resiko kok gitu. Nah, lu 1 juta, istri 1 juta. Oh, oke deh, Ci. Ya udah, akhirnya saya balik lagi, saya bikin lagi. Nah, 1 juta, 1 juta. Closing nih suami istri. Udah closing suami istri. Udah closing suami istri. Oh, istrinya bilang begini, "Pih, enggak sekalian Gracia," dia kan sembari nunggu toko handphone ya, terus ngayun-ngayun anaknya. "Enggak sekalian Gracia buat dana pendidikan anaknya gitu. Buat pendidikan, Pi," katanya gitu. "Ya kok, buat pendidikan juga bisa kok." "Berapa, Ci?" "Ya, kalau engkau mau pendidikannya yang cukup bagus, ya harusnya 1 jutaan kok. Jangan dah, yang 800 ada enggak? Saya buatin ya kok." Akhirnya dibuatin closing 850.000. Nah, kalau yang ini si Jeki sama papanya sama cicinya nih closing juga. Udah berapa tuh? Sorry, jadi ada slide-nya enggak itu? Ah, enggak, dari tadi enggak lihat slide. Enggak lihat slide. Iya. Aduh, parah deh. Ya, thank you ya udah dikasih tahu. Oke. Okay. Oh, screen share. Oke. Okay. Oke. Oke. Okay. Ya. Nah, ini udah cek. Udah kelihatan ya? Nah, pertama closing pertama 4 orang, 4 orang 8, 8 tambah 3 8 tambah 3 11. Tambah 5 16. 16 tambah ini 9, 19. Nah, 1 jadi pendengar yang baik nih. Ini toko kertas nih. Wah, toko kertas ini nih sincinya galak. Galak. Galak, tapi saya suka dengerin tuh curhatannya dia tuh.
ya kan, biasalah perempuannya curhat bla 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 segala macam gitu kan. Habis itu saya selingin asuransi, entar saya mundur lagi, saya selingin lagi asuransi. Jadi ini closingnya agak lama, tapi closing nih dia sama anaknya. Jadi pendengar yang baik aja gitu. Nah, itu 20 orang pertama nasabah saya. Nah, ada lagi nih. Setelah saya naik unit manager, saya ada pakai cara canvassing dompleng stan. Jadi, saya ke PRJ. Di PRJ itu kan ada stan. Stan asuransi juga kan. Nah, tapi dia di hall, di gedung. Nah, sedangkan saya canvassingnya di luar gedung. Jadi kalau ditanya orang, oh kita ada stan di dalam gitu. Padahal bukan stan saya gitu kan. Nah, di sini saya mencoba untuk edukasi ke tim saya untuk canvassing. Nah, di sini saya dapat satu closing, jual satu closing berantai. Dalam arti kata, saya dapat satu itu jenderal bintang satu di Angkatan Udara, Marsma. Ya. Nah, dari situ closing, nah dia referensiin saya ke mayor-mayor. Jadi karena menurut mereka, menurut dia tuh mayor itu sangat berpotensi. Karena dia suka telat makan dan segala macam gitu kan. Dan di Auri itu untuk proteksi kesehatannya itu kurang bagus gitu. Jadi dia mau saya presentasi gitu. Nah, pagi jam 7 pagi saya udah harus di sana. Jadi kurang lebih dari tempat saya mesti setengah 6 udah jalan gitu, karena setelah apel selesai masuk ruangan presentasi. Nah, dari situ kenal namanya Pak Prahasta. Nah, kenal samanya akhirnya dikenalin dan lanutnya Bogor dan lanutnya Bandung dan lanutnya Sulaiman dan segala macam semua berantai. Jadi kalau saya waktu itu nggak coba, ya nggak akan terbuka nih komunitas TNI AU. Nah, ini canvassing ditilang, balas tolong. Jadi saya ditilang, tapi saya tolong dia. Nah, saya ditilang mobil nih. Waktu itu saya beli mobil Pajero Sport itu kan. Saya beli B505 Pro. Ya kan? Nah, platnya lama nggak keluar. Nggak keluar-keluar. Akhirnya nakal, diketok. Terus akhirnya tahu bahwa itu kan kalau 3 angka di belakang itu harus ada angka sementara ya. Polisi itu tahu kalau itu pada bulan itu angka plat sementara itu tidak dikeluarkan. Jadi akhirnya saya ditilang. Nah, sempat lolos, dikejar lagi, keluar dari mall ditilang. Nah, tapi hasil saya masuklah ke mobil polisi diiring sampai pulang rumah. Nah, di dalam mobil polisi itu, saya prospekin polisinya, saya kasih kartu namanya, kartu nama saya. Terus si polisi itu, tanpa saya duga, dia keluarin lagi kartunya dia, kartu hospitalnya dia. Dia bilang, saya udah punya Ci, nih katanya. Nggak tanggung-tanggung ngambilnya 1 juta. Ya. Nah, yang nyupir juga sama, juga udah punya kartunya juga. Gitu. Tapi saya bilang gini, kalau secara peluang kita melihat, wah peluangnya udah nggak ada, dia udah punya polis kan begitu kan. Tapi saya selalu bilang, nih, you kan udah tolong saya, meskipun konotasinya ditilang gitu kan. Bagaimana caranya gue balik nilang dia gitu. Nah, tapi saya bilang gini, you kan udah tolong saya. Nah, ini kartu nama saya. Nanti next time kalau you ada masalah dengan asuransi you, gua akan tolongin lu, gitu kan. Bener. Berapa bulan kemudian yang nilang saya sakit. Nah, saya bantuin. Dia enggak tahu cara klaim waktu pulang urus pulangnya segala macam gitu kan. Nah, saya bantuin dia. Nah, pada waktu nengokin dikenalin juga sama komandannya, sama orang yang di atasnya dialah gitu kan. Terus saya kasih kartu nama juga. Dia bilang, "Oh, saya udah punya." Dia keluarin lagi kartunya, hospitalnya juga. Aduh, udah punya juga. Ya udah, enggak apa-apa. Pak, simpen kartu nama saya ya. Nanti next time kalau you perlu bantuan saya, ya. You hubungi saya.
Sama kayak Pak Frank ini juga bukan nasabah saya, tapi hari ini saya datang tuh malam-malam bantuin dia. Ya kan? Terus ya enggak tahu kebetulan, enggak tahu gimana, benar berapa bulan kemudian ya orang yang saya prospek itu sakit. Malam-malam telepon saya. Ci, saya ada di rumah sakit nih, Ci. Katanya Ci kan mau bantuin. Ini kok saya over limit ya, katanya banyak ya gitu. Nah, jam 11 malam itu saya datang ke rumah sakit, saya klarifikasi sama SOS Internasional dan bagian rumah sakit, ternyata memang ada selisih bayar yang SOS salah hitung. Jadi akhirnya saya udah catat pengakuan dan namanya siapa dan segala macam, akhirnya dirembes karena si polisi itu tidak mau nunggu sampai pagi. Nah, saya bilang, gua heran ya, ini leader agentnya kemana sih? Emang nggak ada yang ngurusin, saya bilang gitu kan, udah jadi kayak temen gitu. Dia bilang, agent kita komandan kita, Ci. Akhirnya tingkat cerita, saya urusin berhasil ya. Dari saya urusin gitu, akhirnya si Frankie itu, Pak Frankie itu ambil buat anaknya dua sama istrinya, 3 orang pada waktu di Merah. Sekarang saya pindah ke Biru, malah dia yang ikut saya pindah. Ci, you pindah? Iya, gue pindah. Terus ya udahlah, kalau itu saya juga ikut pindah. Loh, kenapa begitu? Saya bilang. Jadi dia yang menawarkan diri ya teman-teman, bukan saya. Karena dia tahu kinerja saya juga. Dia bilang, iya nanti kalau apa-apa siapa yang ngurusin kita, katanya gitu. Ya nggak apa-apa, nanti saya tetap bantuin. Enggak lah, coba Ci buatin, dibilang gitu. Akhirnya saya buatin, ikut pindah ke saya, gitu. Tapi tetap yang Pak Frankie itu nggak pindah ya, karena dia udah sakit. Saya bilang, oke, anak lu sama istri lu gue terima pindah, tapi lu jangan pindah. Nah, canvassing garap lahan 1, closing 2 di Cibubur. Jadi ini ada 4 orang karyawan lagi ngobrol gitu. Nah, saya suka garap lahan orang tuh, suka ke wilayah Bogor, suka ke wilayah Cibubur, suka wilayah mana. Hati-hati ya teman-teman yang punya wilayah nggak digarap, ntar ada yang garap. Ntar kalau saya mau canvassing, saya garap lagi. Kayaknya saya akan garap Tangerang. Nah, dari ini closing 2. Gitu. Ya. Closing 2. Nah, salah satunya itu sampai dengan sekarang udah jadi timnya saya juga dan pindah juga ke Allianz nih. Tapi lain rumah, lain leader. Karena dia duluan pindah ke Allianz. Karena waktu itu kan saya sesumbar, saya nggak mau pindah ke Allianz. Jadi dia pindah duluan ke Allianz. Di beda pohon jadi sama saya. Tapi sampai sekarang, puji Tuhan, dia masih survive di Allianz. Timnya juga bagus. Canvassing antrian 1, closing 0. Jadi kalau teman-teman dari lihat atas sampai ini, wah kayaknya enak banget ya, Li. Lu kayaknya nggak pernah ditolak. Pernah, teman-teman. Pernah ditolak. Ya kan? Sampai saya nangis. Jadi waktu ngantri di ATM, ada polisi juga yang antri. Wah, pas mobil masuk, mobilnya itu bintang 1. Saya udah mikir nih, wah kayak si Marsma nih, dapat lagi nih gue nih, gitu kan. Ternyata pas saya deketin, itu tuh udah ngeblok. Matanya udah melotot-melotot. Udah kayak gitu. Matanya udah melotot-melotot deh. Terus sayanya sampai takut gitu kan. Tapi saya coba beraniin. Saya tunggu dia, mungkin dia buru-buru ke ATM kali ya. Terus pas keluar dari ATM, saya tawarin lagi. Tawarin lagi, dia ngeblok lagi. Gitu kan. Dari situ saya nangis. Saya nangis, saya masuk mobil. Terus suami saya bilang gini, kenapa lu nangis? Iya, gue ditolak. Gue dipelotot-pelototin. Gitu. Ngapain nangis? Emang besok dia inget lu? Ya juga ya, dia nggak inget ya. Ya iya, ngapain nangis? Gitu kan. Jadi suami saya yang menguatkan saya. Jadi akhirnya, saya coba untuk kuat lagi, survive lagi. Tapi hari itu suami saya yang gantian. Nah, terus canvassing kesempatan 1, closing 2 orang di toko baju nih, ya. Nah, di toko baju ini saya bilang gini,
saya lagi pilih-pilih baju, nguping dia lagi bicara sama temennya. Iya nih kayaknya gue kurang vitamin D deh, gitu. Gue gini gitu kan. Terus udah gitu singkat cerita dia tutup telepon, dia saya bilang gini, Ci, lu kurang vitamin D ya. Jadi kalau saya tuh prospek tuh ya, saya anggap santai gitu loh teman-teman. Saya anggap santai, anggap jangan kaku gitu kan. Ci, lu kurang vitamin D ya? Iya, sama dong kayak gue. Gue juga kurang vitamin D, sampai lemes. Lu gejalanya gimana? Lemes, Ci, pusing. Iya, gue gini gitu. Iya, vitamin D, kurang vitamin duit, Ci, gue. Dia ketawa. Nah, kalau udah ketawa itu saya udah seneng tuh. Berarti breaking ice saya berhasil, gitu kan. Nah, akhirnya saya prospekin dia, makanya Ci, lu harus punya asuransi. Dia gayung bersambut, dia bilang, iya nih, gue lagi minta bikinin asuransi, katanya. Terus, lu asuransi apa? Ya, gue lagi minta bikinin asuransi M. Ya. Beli apanya? Gue minta bikinin jiwa. Loh, kenapa jiwa? Terus, kesehatan gue udah ada, katanya gitu. Kalau jiwa, Allianz, Ci, lebih murah. Lu di Allianz? Iyalah, ngapain jual yang mahal kalau ada yang murah? Udah lu coba bikinin gua deh. Oke. Terus kayak gitu ada tamu-tamunya kan yang datang. Terus saya bikinin dulu, kebesokannya masih ke pending. Saya coba-coba lihat bajunya lagi. Terus saya bilang gini, lu lagi sibuk, lagi rame nih, gitu kan. Udah, ntar aja deh. Emang lu mau yang mana? Enggak, gue mau nyobain yang ini, cuma gue nggak tahu. Ya udah lu bawa aja, kayak gitu. Nanti kalau lu nggak cocok lu ulangin, gitu. Bener lo bawa. Ntar kalau gue nggak balik, alah duit segitu lu nggak balik, kata dia gitu. Ya udah, ntar kalau nggak, lu rumah di mana sih? Ternyata rumahnya deket sama saya. Udah nanti gue balikin ke rumah, gitu. Nah saya lebih demen tuh kalau balikin di rumah, prospek di rumah lebih santai, malam kan. Akhirnya saya prospekin di rumah. Saya jelasin bla 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 bla. Suaminya ngikut. Ci, kalau saya berapa? Bikinin. Akhirnya closing suami istri. Sampai sekarang jadi nasabah saya. Oke, itu singkat cerita dari closingan saya, teman-teman. Nah, saya puterin satu lagi dong, Man, videonya, Man. Oke, di Telegram ya? Iya, yang itu. Udah kan, Man? Belum. Buka, udah dikirim. Most yang kalau kalian sedang di posisi yang mana, Man? Oh, ada. Oke. Okay. Ya. Yeah. Gua matiin screen-nya. Oke. Okay. Ada 4 macam orang di dunia ini. 1, orang yang banyak waktu tapi tidak punya uang. Siapa dia? Dia adalah pengangguran. Hidupnya jadi penalu buat orang lain. 2, orang yang banyak uang tapi tidak punya waktu, siapa dia? Pengusaha dan para eksekutif. 3, orang yang tidak punya uang dan tidak punya waktu, siapa dia? Dia adalah karyawan yang gajinya kecil, UMR. Tiap hari dia sibuk bekerja, habis bulan gajinya habis. Dan orang yang tidak punya waktu, tidak punya uang ini jumlahnya paling banyak, signifikan. 4, orang yang bukan hanya banyak uang, tapi juga punya banyak waktu. Siapa dia? Dia adalah sleeping investor. Dia nggak punya kerjaan. Nah, teman-teman, itu video terakhir dari saya. Ya, selain saya buka untuk mungkin ada yang mau bertanya atau apa. Nah, di video terakhir itu saya mau ngomong, ya, kalau teman-teman merasa punya potensi lebih, ya, gali keyakinan teman-teman, apa sih yang mau dicari di bisnis ini gitu, ya. Kalau teman-teman memang mencari sesuatu income, passive income, terus yang banyak waktu, teman-teman udah di tempat yang tepat, teman-teman udah di leader-leader yang tepat. Di sini tuh leader-leadernya luar biasa semua gitu kan. Nah, tinggal teman-teman mau nggak punya hati baja gitu loh. Nah, ya teman-teman harus kayak tadi ya video terakhir. Teman-teman sekarang ada di mana? Mungkin yang bagi yang masih yang baru, teman-teman mau yang di mana?
ya. Kalau teman-teman masih yang di jadi karyawan, yuk mulai sisihkan waktu, jangan sisahkan waktu. Gitu. Terus manfaatin situasi yang ada, jangan termanfaatkan situasi. Mungkin yang masih kerja, mungkin di sela-sela waktu makan siang bisa prospek orang. Mungkin setelah pulang kerja bisa overtime gitu loh. Ya kan? Mungkin kalau misalnya lagi istirahat, lagi nggak ada kerjaan, mungkin bisa prospek lewat WA atau broadcast WA gitu kan. Nah, banyak hal yang bisa dilakukan gitu kok. Kalau misalkan kita punya kemauan dan keyakinan kita jelas apa yang kita mau tuju, pasti nggak mati ke akal gitu loh. Ya kan? Nah, thank you teman-teman. Itu aja sharing dari saya. Saya tidak bermaksud untuk mengajari. Mudah-mudahan apa yang saya sharing bisa jadi berkat buat teman-teman, bisa berguna lah gitu, bisa memberkati gitu. Thank you. Halo? Oke. Okay. Ya. Itu aja sharing dari saya. Mungkin ada yang mau bertanya, silahkan. Terima kasih semua komen-komennya. Ada yang mau bertanya? Halo, Liana. Iya, Pak Edi. Kok Edi? Ini apa polisnya kan yang biasa. Mm-hmm. Yang polis apa tuh namanya? Yang biasa. Oh, itu gini. Mau polis apapun, waktu saya jual itu justru polis yang saya jual itu teman-teman jauh dari kekurangan dari polis yang sekarang. Polis yang teman-teman jual itu banyak sekali benefit-benefit kelebihan yang teman-teman bisa jual. Polis yang saya jual itu sangat-sangat minim, yaitu masih generasi satu, masih yang santunan harian. Tapi pada waktu zaman itu, enggak, santunan hariannya bisa jual. Gitu. Apalagi yang sekarang. Sorry, bukan. Ya. Polisnya basic, terus mau di-upgrade, mau jadiin itu apa? Sesuai tagihan. Kenapa? Bisa nggak begitu? Bisa. Nanti itu tanya sama Ko Jun ya. Itu kan masalah teknikal, pasti bisa. Produk yang baru bisa nggak? Produk yang baru yang launching ini belum bisa buat upgrading, masih buat new business ya. Yang orang baru gitu ya, baru. Ini program yang baru. Untuk orang yang baru ya? Iya, untuk orang yang baru, Ko Edi. Oke. Thank you. Iya, sama-sama, Ko Edi. Ada yang mau bertanya teman-teman dari pengalaman saya? Ya teman-teman ya, kita bertanya kepada Ibu Yeni ya, kiat-kiat suksesnya boleh teman-teman ya. Sharingnya tadi luar biasa banget nih, saya dengerin. Semangat banget. Kata Cik Asmi udah bagus sekali, Ci. Lengkap. Thank you, Man. Ciliana, mau tanya dong, Ci. Iya. Yeah. Ci, saya Ani. Cici pernah nggak pas, kalau yang tadi kan ceritanya pas di ATM, diplototin ya, Ci. Iya. Yeah. Kan kayaknya Cici jagoan banget nih, Ci, kalau udah kan passing, Ci. pernah nggak, Ci, dicuekin? Terus kalau dicuekin, apakah Cici masih coba ngobrol lagi, kira-kira kayak gimana gitu, Ci, tips dan triknya. Kalau dicuekin, kalau memang benar-benar dicuekin dan posisinya canvassing, ya
gue cari lagi yang lain gitu. Ngapainin gue ngeladenin dia doang gitu loh. Tapi kalau lagi yang pas papasan misalnya gitu, Ci. Kayak tadi Cici ke toko baju misalnya kayak gitu. Oh, ya yang kalau misalkan dicuekin, konotasi dicuekin gimana nih? Kalau konotasinya dicuekinnya kayaknya nyebelin gitu kan. Kita kan juga masih punya perasaan. Jadi kalau nyebelin gitu kayak tidak menghargai orang gitu kan. Ya udah, saya cari lagi yang lain gitu loh. Karena pada prinsip dasar saya gini loh. Gua enggak nabur cuma satu. Gitu. Dan prospek bukan juga punya bukan lu doang. Jadi cari lagi yang lain gitu loh. Oke. Thank you banget Cini. Iya, iya nih. Cocok sama biasanya pakai batu aktif. Jadi tidak bermerek. Kalau bermerek serem. Ada iklannya sama kepeng. Cieni mau tanya dong. Iya. Sinta Cieni. Iya Sinta. Iya. Cieni mau minta apa? Sharingnya Cieni tadi yang mengenai Cieni bantu orang, bantu polisi yang nilang Cieni itu. Karena sakit kan, terus proses klaimnya tuh Cieni yang urusin, walaupun bukan agennya, itu dia dari asuransi mana waktu itu Cieni? Asuransi merah. Oh oke, okay. Terus setelah itu beres Cieni ya proses klaimnya? Beres. Oh abis itu dia dengan ngasih referensi ke Cieni ya? Malah dia yang closing. Oh gitu. Iya, dia yang closing. Jadi anak dua sama istrinya dipercayain ke saya closing. Gitu. Jenny kasih tipsnya dong biar pede banget kayak Jenny gitu loh, orang baru melotot disamperin gitu loh. Kalau aku nggak berani sih. Cuman makanya pengen tahu gimana sih apa yang dalam pikiran Jenny gitu loh buat approach itu orang yang emang nggak kenal gitu baru ketemu terus langsung nawarin gitu Jenny. Gini, pertama ya Sinta, kalau kamu sih setahu saya kalau networking kamu masih ada, lebih baik kamu garap networking kamu, ya kan? Dan kalau saya lihat networking kamu mah bagus, gitu kan? Tapi kalau sampai ada teman-teman yang networkingnya memang udah nggak ada nih, ya kan? Networkingnya udah nggak ada. Nah, teman-teman memang boleh pakai cara canvassing, ya. Memang nggak setiap itu langsung closing, gitu kan? Perlu waktu, gitu. Nah. Kenapa saya berani canvassing? Karena pertama menurut saya kalau ditolak pun besok dia nggak ngelihat gue lagi gitu. Jadi sebenarnya resiko malunya kecil. Resiko malunya itu pada saat melakukan itu doang. Tapi setelah ditolak ya kan belum tentu besok dia ngelihat gue lagi. Gitu. Dan jadi pede aja ya. Pede aja gitu. Gua kalau gua ditolak lu besok juga enggak ngelihat gua lagi gitu kan. Karena terus kan saya juga banyak gitu. Terus kalau kedua yang buat saya pede gini. Jangan melihat diri kita di bawah. Kalau melihat diri kita di bawah kayaknya kesian banget gitu ya gua prospek sampai nyamper-nyamperin orang gitu kan, ya kan. Nah, sebenarnya gue prospek nyamperin orang juga milih-milih gitu. Coba deh teman-teman, kalau misalnya teman-teman lihat deh yang butik berlian. Kalau teman-teman sampai disamperin sama marketingnya butik berlian, berarti teman-teman ngerasa tersanjung nggak? Tersanjung dong, karena punya kemampuan, dianggapnya punya kemampuan untuk beli berlian gitu kan. Nah sebenarnya yang gue tanamkan ke diri gue juga sama. Pada waktu gue mau tegur sapa orang gitu, ya kan, gue juga dimilih-milih nih. Bukannya gue semua gue labrak gue prospek gitu, ya kan. Saya sendiri untuk prospek orang pilih-pilih gitu loh, ya kan. Saya suka liatin dari ujung rambut sampai ujung kaki
ya kan? Mm-mm. Apa yang dia pakai, ya kan? Mm-mm. Nah, kira-kira punya punya dana lebih enggak? Maksudnya secara ekonomi oke enggak gitu loh, ya kan? Nah, memang kan, tapi kita nggak bisa pungkirin bahwa orang yang di luar tidak menanggap seperti itu, gitu kan? Iya, iya. Nah, benar. Karena kan segmennya asuransi itu dari ada yang bawah sampai high class kan, gitu kan? Nah, tergantung teman-teman melihat mau ambil pangsa pasarnya yang mana, gitu. Cuma kalau saya sih ngegedein hati saya seperti itu. Pertama, kalau saya ditolak, besok lu nggak ngelihat gua lagi, gitu, yes. Ya kan? Kedua, kalau gua tidak maju, gua juga nggak tahu hasilnya apa. Nah, siapa tahu gue dapetnya jackpot. Iya kan? Nah, kalau gue dapetnya jackpot, gue lewatin kan sayang. Iya, benar-benar. Iya kan? Siapa tahu gue pas gue coba ada penerimaan. Iya kan? Kalau ada penerimaan, gue hoki. Nggak ada penerimaan, apa yang rugi dari gue? Iya kan? Iya benar. Udah, cuma hilang brosur satu sama kartu nama doang kan? Jadi mindset ya, Ci. Mindset ya. Di diri kita sendiri ya, Ci. Betul. Siap. Mm-mm. Makasih, Ci. Thank you, Sinta. Thank you banyak nih. Ada yang, Thank you. Siap closing. Wah, siap closing. Ivon, siap closing. Nilan, siap closing bertubi-tubi. Yes! Christian, siap closing. Lichuhyos, siap. Saya siap closing produk baru. Semangat semua. Wah, banyak yang siap closing ya. Pasti dong, harus ya. Ready dong, kata si Siti ya. Iya, sorry ya, videonya nggak keluar. Tadi ada kendala. Thank you, Rizka. Jenny, thank you banget buat sharingnya ya. Ya, ada yang lain bertanya atau kita sudahi? Yvonne ngintip-ngintip, Yvonne. Yvonne kita lama tak berjumpa. Bu Niken juga thank you. Kangen, Ci. Iya. Pak Yopi, thank you. Ko Steven, thank you. Terus Bella, thank you. Asmi, thank you. Wah, banyak nih. Udah. Pasti berarti sudah pada semangat ya menyambut produk baru ya. Jadi harus mentalnya baja ya. Kalau sampai mau mental baja atau mental. Kalau mental baja, yuk kita sukses bareng-bareng. Kalau mental, asik, saya berkurang kompetitor saya. Tim saya yang akan maju. Sebab tim saya akan saya setting mental baja semua. Nicholas, thank you. Wah, banyak ya. Saya nggak bisa sebutin satu-satu. Bu Celi, thank you juga. Suliana, thank you juga. Asmi, thank you. Niken, thank you. Rosna, thank you. Leo, thank you. Thank you, Sinlianti, atas memberkati. Dah, ayo, siapa yang mau bertanya? Kalau enggak, saya tutup. Sorry, Yeni. Satu ya. Kali lagi. Ya. Kalau brosur apa ya, Yeni yang itu? Kasih. Ada, banyak. Brosur ada minta di ini juga. Di sekretaris bisa ya, kok. Oh, masih ada ya? Ada. Brosurnya. Ada. Oh, iya, iya. Thank you. Nanti dari tim kita juga ada. Oke. Okay. Thank you. Ya. Arinta, ada raise hand. Arinta, ada raise hand. What's up? Can I help you, Arinta?
Keren, Ma. Aduh, Berdina. Thank you, Berdina. Kangen juga. Yua. Ya, ini kita udah kangen ya. Kapan ya kumpul? Aduh. Grupnya Norman makin besar. Thank you, Koyopi. Ini apa logo logo lambang diri saya harus jadi macan. Logo ini memang saya bikin bahwa macan ada di dalam diri saya. Jadi saya kalau saya lagi down, saya harus tetap mempertahankan mental baja saya, tetap harus mempertahankan semangat saya seperti macan. Jadi memberi gambaran untuk saya mengingat. Thank you juga, Nicholas. Oke. Okay. Oke, okay. Pak Norman. Ya, Ci. Gimana? Kayaknya saya salah tempat. Di sini orangnya luar biasa, nggak ada yang mau bertanya. Iya, udah hebat-hebat. Enggak, Ci, karena terkesima sama Jenny. Iya. Amin, thank you. Thank you. Ini ada Arinta raise hand apa ya? Saya enggak tahu. Ada mau bertanya atau apa? Saya enggak tahu, Arinta. Oh, sekarang tepuk tangan. Thank you, thank you, thank you. Ya, wis. Tapi thank you ya teman-teman, Pak Norman udah mempercayakan saya untuk mensupport timnya Pak Norman yang